Selalu ada kesempatan untuk kamu yang masih punya harapan. Banyak orang pasrah dengan hidup ini karena mereka merasa momennya sudah berlalu. Sudah lewat masanya. Ah, sudah tidak muda lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak sefit dulu lagi. Sudah telat katanya. Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, it's never too late to create your best life. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik dari hidupmu. Kenapa? Karena sukses itu semua ada di pikiran kamu. Mau sukses yang seperti apa, kamu bebas menentukannya. Asalkan kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, kamu bisa mengendalikan hidupmu. Asalkan kamu yakin akan kemampuanmu, apa yang kamu inginkan bisa ada dalam genggamanmu. Mungkin kamu baru putus cinta. Mungkin kamu baru di PHK. Mungkin kamu baru saja kalah. Tapi percayakah kamu kalau nasib akan berubah? Percayakah kamu kalau kesempatan masih terbuka? Jadi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, jangan diam aja. Jangan bilang, ya sudahlah. Karena itu hanyalah komentar orang-orang yang lemah. Apakah kamu orang lemah itu? Saya rasa tidak. Kadang saya bisa memahami, banyak orang pasrah dan tidak mau mencoba lagi, bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka takut terluka. Takut gagal lagi, takut sedih lagi, takut rugi lagi, takut kecewa lagi. Memang, rasa takut itu kadang tidak bisa dihindari. Tapi kamu harus tahu, orang yang berani itu bukannya mereka tidak punya rasa takut. Tapi berani itu adalah, walaupun kamu takut sekalipun, kamu tetap mencoba. Tekadmu harus lebih besar dari ketakutanmu. Imanmu harus jauh lebih besar dari masalahmu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bermimpi. Buat keputusan dan lakukan, miliki komitmen dan tunjukkan. So, are you ready? Yes, I am ready.